Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Setiap tempat-tempat yang rawan seharusnya memiliki sistem keamanan untuk membantu kita tetap terlindungi. Salah satu caranya dengan memakai beberapa alat berikut ini. Dan buat kalian yang penasaran, inilah beberapa sistem keamanan terhebat yang sangat bisa diandalkan. Nomor 8. Couch Bunker. Ada baiknya kalian milikin beberapa tempat tersembunyi untuk nyimpan barang-barang berharga supaya aman dari pencurian. Nah, salah satu opsi terbaiknya bisa dengan memakai couch bunker yang aslinya untuk menyimpan senjata sampai 30 buah sekaligus. Yang mana artinya tempat penyimpanan tersebut sangatlah aman dan gak mungkin bisa ditembus oleh peluru sekalipun. Bahkan orang-orang juga gak bakal curiga karena tempat tersebut tersembunyi dan gak mencolok sama sekali. Nomor 7. Riot Glass. Kaca merupakan salah satu sasaran empuk untuk para penjahat karena bisa dengan mudah dipecahkan begitu aja. Untungnya, Riot Glass bisa menjadi solusi dari semua itu, sehingga mau dipukul berkali-kali juga nggak bakalan pecah sama sekali, guys. Bahkan mau pakai pistol pun nggak gampang rusak, sampai-sampai membuat pencurinya juga harus bersusah payah loh. Sehingga pemakaian kacanya cocok banget nih untuk digunakan pada toko-toko yang menjual barang berharga. Nomor 6. Barricade Box. Kalau perlindungan terakhir kalian hanyalah selembar daun pintu, maka ada baiknya pasangin barricade box di sampingnya ya. Soalnya alat yang ditanam ke dinding dengan bahan metal ini bisa menahan penjahat yang hendak mendobrak meskipun memakai alat berat sekalipun. Hal tersebut memungkinkan ya gara-gara talinya yang terbuat dari serat Kevlar sehingga bisa meredam daya dorong setara 900 kg. Bahkan penciptanya juga pede alat ini bakal menahan dobrakan apapun meski cara mengikatnya berantakan karena terburu-buru, guys. Dan alat yang sangat simpel ini hanya dibanderol setara Rp730.000 aja loh. Nomor 5. Tissot Tire Killer. Melumpuhkan mobil pencurian yang hendak menerobos keluar hanya bisa dilakukan dengan memakai Tissot Tire Killer ini. Karena dalam waktu 3 detik aja, duri-duri tersebut bisa langsung keluar dan ngempesin ban kendaraannya loh. Bahkan mengoperasikan alat keamanan ini nggak perlu dari deket, soalnya bisa dikontrol meski jaraknya sejauh 100 meter. Dan alatnya pun dapat bertahan di cuaca ekstrim pada kisaran 60 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Nomor 4. Igloo Home. Kegiatan sewa-menyewa yang mengharuskan kita memberikan kunci, kini nggak perlu lagi bertatap muka semenjak kehadiran Igloo Home. Soalnya alat ini bisa menjadi tempat untuk menyimpan kunci dan dibuka dengan menggunakan password sementara lewat kontrol jarak jauh. Dengan begitu, keamanan serta privasi dari keduanya tetap terlindungi ketika kita memakai alat seharga Rp3,6 juta ini. Nomor 3. Heel HD1 Raptor. Sekarang ini ada banyak banget ya pengendara yang menerobos lampu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Coba aja teknologi dari Heel HD1 Raptor yang khusus buat barikade pelindung ini segera hadir di Indonesia ya. Pasti semua orang bakal takut buat ngelawan aturan yang ada karena truk pun bisa hancur sama tiang besi super itu. Dan sistem kontrolnya pun juga terdapat dua opsi, yaitu secara manual ataupun otomatis. Nomor 2. Moonbiring. Kalau mau kamera pengawas yang pintar, jangan pernah beli CCTV pada umumnya ya. Tapi pilihlah teknologi seperti Moonbiring yang bisa bekerja sendiri dengan alat pendeteksi suara. Bahkan nggak perlu ada instalasi dengan setting-setting yang ribet, sehingga bisa kalian gunakan secara langsung loh. Nah, selain jadi alat pemantau, kamera pintar ini juga dapat dipakai sebagai alat komunikasi dua arah. Ataupun nih, mengatur ekosistem rumah layaknya sebuah smart home. Paket komplit banget kan? Nomor 1.
Batten Shield. Teknologi alarm itu hanya bisa memberitahu kalian kalau sedang terjadi sesuatu. Tapi ketika rumah didobrak, hanya inovasi seperti Batten Shield ajalah yang mampu menjaga orang-orang tetap aman, guys. Bahkan dalam hitungan detik, penjahat pun bakal kesulitan untuk mendobrak satu pintu doang. Dan kalian bisa terlindungi seutuhnya sembari menunggu bantuan polisi datang deh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!